last one. Siapa yang lebih berbohong? Berbohong. Dan kamu tidak bohong nani ya? Oke. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Gimana kabarnya teman-temanku semuanya? Saya harap semua pada sehat semua ya. Saya harap teman-teman rezekinya lancar dan berkah dimanapun anda berada ya. Alright, di video kali ini kami mau mengucapkan terima kasih banyak untuk 300 subscribernya. Ini sungguh luar biasa bagi kami. Karena memang kita belum sempat expected ini, tapi alhamdulillah hari ini 300,000 subscriber. Terima kasih banyak teman-temanku semuanya, supportnya, dukungannya dan doanya terutama ya. Terima kasih banyak. Dan di video kali ini kita akan bermain istilahnya game untuk pengenalan karakter kita masing-masing ya. Karena banyak baru orang ya. Karena banyak teman-teman baru yang baru bergabung yang mungkin belum kenal kami, belum kenal karakter kami ya. Dan di video kali ini kita akan share ke teman-teman karakter kita masing-masing. Dan Melissa sudah menyiapkan beberapa kosa kata atau kata sifat yang belum kita tahu jawabannya masing-masing. Kita cuma buat video di kontrakan, kita topik-topik ya. Dan bagi teman-teman yang mau follow kita di Instagram, silakan link Instagram kita ada di link deskripsi di bawah. Dan silakan follow kita kalau mau tahu Indra Sasak ya, kalau mau tahu aktivitas kita sehari-hari ya. Di sini Melissa sudah punya nama saya dan saya. Nanti akan jawabannya antara saya dan Indra. Dan saya juga sudah punya saya dan Melissa. Jadi nanti kita belum tahu jawaban kita masing-masing. Siapa yang lebih? Siapa yang lebih? Saya, Indra. Oke. Okay. Dan di sini sudah ada 20 berapa? 25. 25 kata sifat yang harus kita jawab ya. Let's start. So enjoy. Okay, so let's start. Siapa yang lebih cemburu? Iya, Melissa lebih cemburuan ya. Iya. Okay, next. Siapa yang lebih berantakan? Wow. Bener. Saya memang berantakan, malum ya cowok. Siapa yang lebih sabar? Of course. Okay, next. Siapa yang lebih cepat marah? Okay, nice. Siapa yang lebih murah hati? Murah hati. Why? But actually, saya juga murah hati. Yeah, of course. But who is more? Yeah. It's me. Okay, we give to you. We give to you. Okay, next. Siapa yang lebih ego? Ego, egois. No, ego like okay, ego. Ya, yeah, ego tahu. Mempertahankan besar ego. Ya, yeah, ego punya ego besar. Kenapa? Kamu suka debat, tidak pernah mau kalah dalam debat. No, saya tidak setuju. Siapa yang lebih lucu? It's very funny ya, yeah, this. I think it's pertama kali ya kamu lucu ya. Yeah, of course it's funny, but I'm not funny. But okay. Sometimes I feel more funny but you don't understand because tidak ada, you know, same bahasa. Kita tidak punya apa joke yang sama, jadi ya agak sulit. Okay, so siapa yang lebih boros?
Boros karena butuh ya, bukan untuk karena butuh. Iya. Tidak boros untuk pakaian, boros untuk makanan. Karena kebutuhan. Oke, next. Siapa yang lebih romantis? Kapan romantis? Anytime. Ya kadang-kadang. No. Kamu romantis tapi siapa yang lebih romantis? Okay, lebih romantis. Saya. Siapa yang lebih organized? No comment. Oke, terus siapa yang lebih pintar? Pintar. Terima kasih. Sama-sama. Oke, next. Siapa yang lebih sensitif? Ya, dia lebih sensitif. Saya juga kadang-kadang sensitif, tapi tergantung. Iya, saya ini. Tergantung konteks ya. Tergantung konteks, saya juga sensitif, tapi dia lebih sensitif. Oke, okay, deal. Siapa yang lebih ambisi? Oh, you are ambisi ya, ambisi. Ah, iya dong. No, of course it's ambisi, but I think this is me. Okay, me too. Okay. Okay, sama-sama ambisi. Sama-sama ambisi. Oke, siapa yang lebih emosional? Oh, but Aitam juga emosional. Aitam di sini makan jadi ya. Oke, okay, next. Siapa yang lebih pemahap? No comment. Yang very long. Saya bicara banyak dan saya butuh dari Indra maaf sayang. Okay. Siapa yang lebih polos? Naif. Before me I was very naif. The more I bring up and more I'm very protes lot. Ya, protes lot dan. Okay, siapa yang lebih ramah? Satu ramah. Ramah karena orang-orang di sekeliling saya itu semua jadi kelihatan ramahnya. Dia juga ramah juga. Yeah, saya ramah kalau dia tahu orang. I'm ramah also, but here in Lombok. It's because you are in Lombok, yeah. So that's why I'm more ramah. Siapa yang lebih pemalu? What? But I know you speak with more a lot of people. You to the people, okay, dear Melissa. Saya pemalu to you. Sampai main mari. Okay. Next. Siapa yang lebih kekeluargaan? Suka keluarga, tapi Indra lebih. Iya, karena kita di Lombok juga. Yeah, yeah. Keluarga saya tahu semua, jadi. Orang di Lombok. Next. Siapa yang lebih perhatian? No comment. Okay. Masih 5. Okay, 5 lagi ya. Yeah. Siapa yang lebih malas? Suka tiduran kadang-kadang ya. Okay. Suka tiduran juga. Suka tidur juga. Yeah. Siapa yang lebih energik? Okay, no comment. I like do the thing very fast. You know, I'm very energetic and Indra is very slowly. Tranquil and slowly. Okay, next. Mungkin you can do this game with your friend or on you or your husband is very
nice. Yeah. Okay, so siapa yang lebih atletis? Of course. Saya dong, yeah. Football, like, futsal, running sometimes. Yeah, and me, nothing. Nothing. Saya tidak suka atletis. Okay, siapa yang lebih tenang? But sometimes you become more relaxed. Tenang dong. Okay, so the last one. Siapa yang lebih berbohong? Berbohong. Kamu tidak bohong, nani ya? Okay. Sekarang, yes. Siapa? But nah, sekarang tidak, tapi when I meet him, yes, he was. Ya, tapi bohong dalam artian hal-hal yang tidak terlalu fatal. Yeah, of course. It's not a big liar, but yeah, it's little bit. But me, I really like this, you know, and I really hate when someone bohong. I think it's better take the way you say the truth. Even you have problem, it's better the problem with truth than the problem with bohong. You know, just forget this. Okay, right. So sudah 25 kata sifat, yeah. Kata sifat. Yes. So I hope you know her a little bit more. Ya, dan saya harap teman-teman juga bisa mengambil pelajaran atau apa yang bisa diambil di video ini. Yang jelek silahkan dibuang, yang bagus silahkan diambil. Dan kita akan jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.